dan subscribe. Halo Sobat Otomania, masih dari acara untuk custom aksi Yamaha, tapi ini sudah video yang diambil jauh-jauh hari ya. Jadi event otomotif sudah tidak ada saat ini karena corona. Ini juga adalah modifikasi dari Surya Motor. Sebelumnya ada yang Yamaha NMAX yang mirip X-MAX, ini benar-benar Yamaha X-MAX dengan modifikasi hidden. Kalau ini di data ada menggunakan bannya Betlek, pelek standar, pengereman Yamaha R6, shock depan upside down Yamaha R25, sedangkan shock belakang Shark Factory X2A, dan pembuka joknya elektrik. Gak ada fog lamp atau Proji ya maksudnya. Motor yang dapat juara kelas master ini, yang paling spesial itu windshield-nya juga bisa naik turun secara otomatis ya, dan spionnya juga dengan scene yang mewah ya, seperti punyaannya R1. Selain itu sana samping X-MAX ini juga bisa turun sendiri sob. Jadi saat motor pada saat motor diturunkan dari standar tengah, maka standar samping otomatis turun. Ini mirip seperti Yamaha NMAX sebelumnya. Di channel ini ada videonya, silahkan cek buat sobat yang belum nonton ya. Untuk lebih jelasnya nanti saya ingin datang secara langsung ke bengkel Surya Motor untuk mereview beberapa motor, termasuk motor ini dan NMAX itu. Dan jika diizinkan akan test ride. Pokoknya tunggu saja videonya di channel ini sob. Itu dengan klik subscribe dan loncengnya. Terima kasih ya. Di sini kita bisa lihat knalpotnya juga Acrophobic. Modifikasi ini bisa menginspirasi sobat ya untuk memodifikasi motornya. Tunggu video-video berikutnya tentang motor modifikasi lainnya di channel ini. Terima kasih atas waktunya. Salam satu aspal.